Terima kasih Dr. Moderator dan terima kasih kepada semua yang bertanya. Terima kasih rakan-rakan panelis yang telah buat pengulangan lebih awal tadi. Pertama sekali, isu pembentukan nilai ini memang sesuatu kerja yang perlu berterusan dan cabarannya begitu tinggi. Tuan Aziz sekali pertama dia bucak selepas dinobat sebagai Menteri Besar. Fokusnya adalah untuk mengubah dari sudut pemikiran rakyatnya supaya tindak secara lebih Islam. Jadi penghujung perkhidmatan dia pun dia bersungut lagi bahawa dianya masih mengharap sesuatu yang terbaik daripada hasil yang telah pun disumbang 23 tahun. Maknanya belum puas hati lagi lah. Dan isu ini perlu ditangani secara bersama lah supaya kita tidak nak sebagaimana dibangkit oleh Muslimat kita tadi fokus tumpuan program yang berlongguk di kawasan yang telah pun maju. Kenapa berlaku begitu? Pengalaman kita ni adalah keupayaan dari sudut manpower dan juga dari sudut kreativiti itu sebenarnya terlalu rendah di zon yang tidak didominasi dari sudut penguasaan dasar tadi. Ini cabaran yang perlu kita lihat. Pengalaman Universiti Pembangunan Wanita contohnya berlongguk programnya di hulu ke kawasan-kawasan pedalaman termasuk di Jeli Gua Musang, mereka akhirnya menolak, tak sanggup nak buat kerana dari sudut kreativiti itu terlalu rendah. Ini satu cabaran besar dan kita akui perkara ini akan diurus secara terbaik insyaAllah dan kita doa benda ini akan mendapat sesuatu perubahan yang terbaik. Dan saya teringat bila mengaji Dr. Agus ini ada satu teori reinventing dalam organisasi ini ada satu perkara yang penting. J. Osborne yang mengukuhkan pendekatan re-eventing ini perlu digarap dalam pengurusan pentadbiran kerajaan juga supaya asas-asas pemerkasaan dan pembinaan di atas teras yang telah baik ini perlu kita buat sesuatu yang bersifat kreativiti. Tetapi kadang-kadang orang kita ni reaktif bila kita tegur-tegur dalam pendekatan re-eventing, dia rasa tak percaya ke dia, dia pengalaman yang lebih lah, maka agak lama lah. Ini isunya. Jadi kita ambil perhatian supaya kita dapat garapkan perkara ini sebagaimana teguran Dr. Agus dalam kes isu hudud tadi. Sebenarnya dalam pendekatan parlimentari kita ni, dia ada beberapa cabaran yang perlu kita hadapi. Ahli-ahli parlimen kita sekarang ni alhamdulillah agak ramai, maka dari sudut nilai political will-nya kita kena kemukakan usul untuk mendapat hak di bawah perkara 76.1 yang disebut oleh Dr. Agus tadi. Dan perkara ini belum dicuba. Tetapi dalam private bay pernah Tuan Guru Presiden telah muka private bay tapi ditolak lebih awal dalam khamah oleh pihak speaker. Ini nilai political will yang harus difahami bersama. Dan sebab itulah kajian terbaru yang kita buat dalam hujung bulan Ogos baru ini berhubung dengan pendekatan federalisme. Pusat Kajian Strategi menemukan bahawa sokongan rakyat di bawah sana 87.5% bersetuju supaya pendekatan yang kerajaan pusat ini diterokai oleh Menteri Besar baru ini dengan lebih cermat kerana ia memberi mileage yang besar kepada kerajaan. Ini satu pandangan baru rakyat selepas pilihan raya. Jadi menumpang pandangan baru inilah ramai yang bersetuju supaya hubungan negeri pusat ini diperkasakan dan ini yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Maka kita tidak duduk atas nilai yang bersifat terpinggir-pinggir lagi. Kita cuba pergi ke depan kerana itu hak kita. Jadi keputusan Menteri Besar mengunjungi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ini adalah keputusan daripada suara rakyat sebenarnya. Dan perkara ini telah diadun begitu rupa dalam pendekatan muzakarah oleh Presiden dalam penggulungan ucapan dasar Muktamar 59. Jadi ini kita rasai bukan kreativiti semata-mata kita nak kepada UG, tetapi ini ialah suara hati rakyat. Bila pungutan suara kita 937 responden ini menatijah 87.5% bersetuju dengan pendekatan baru MB ini, maka kita rasa ini satu kekuatan. Dan insyaAllah kita doakan isu-isu yang tertangguh dan isu-isu yang melibatkan kuasa federalisme ini dapat ditangani sebaik mungkin. Baik, isu sistem wakaf kita di Kelantan ini sebenarnya berlaku dalam pendekatan secara quote-unquote-nya ialah konsep kita sendiri.
Tabung sabiq kah di antaranya benda yang kita kemuka lebih awal lagi. Tahun 91 lagi tabung sabiq kah diusahakan sebagai satu ruang untuk rakyat infak kepada kepada kerajaan, dan kerajaan imbuh balik kepada rakyat yang memerlukan. Walaupun tidak dijenamakan dalam pendekatan sistem wakaf dalam konsepsi Islam, tetapi ala kepada wakaf itu telah diurus dalam tabung sabiq kah. Cuma promosi tabung sabiq kah ni, Teguh sama sendiri pun kita ambil tanggungjawab juga, sekali setahun sahaja, bulan Ramadan sahaja promosi. Ini isunya. Jadi kalau kita boleh garapkan tutup mulut kita, ahli majlis kita sendiri boleh ambil sama untuk menabung atau menggerakkan tabung sabiq kah ini sebagai satu hak masyarakat, saya ingat dia boleh menyaingi sistem wakaf yang telah berjaya dalam pendekatan Azhar ke dalam pendekatan negara-negara Islam lain. Baik, isu peranan parti politik yang tidak selah tadi, sebenarnya kita wakil politik di Kelantan begitu. Bila ada pihak ketiga saja naik sebagai parti politik, dia akan cukup masa dia terpaksa kena undur. Sebab politik di Kelantan hanya dua, APAS UMNO saja. Kalau ada pihak ketiga, dia akan menumpang mana-mana satu saja. Ini naluri yang telah pun berlaku dalam sosiobudaya politik Kelantan. Tidak sebagaimana di Selangor, tidak sebagaimana di Pulau Pinang atau negeri lain. Tapi Kelantan itulah wakil. Parti Berjasa serpihan pada PAS mati. Haming serpihan pada parti PAS mati. Semangat Pemenang serpihan pada UMNO mati. Ini PKR. PKR ini adalah adunan dalam pendekatan politik baru, mungkin panjang umur sikit. Di Kelantan cuma belum lagi terselah. Jadi sosial budaya Kelantan dalam pendekatan dua parti ini, dua parti ini masih tidak berubah. Jadi sebab itu ada pihak ketiga. Kita cuba urus sebaik mungkin pun tak terselah. Di pihak Pakatan Rakyat memang kita ada konsensus dalam pendekatan Pakatan Rakyat pihak negeri, tetapi tidak bergerak juga kerana PAS semata-mata, PAS sahaja yang beria-ia. Jadi ini isunya. Baik, satu lagi yang perlu kita, saya bersetuju dengan Tuan Haji Ahmad Zaki kita tadi, kehadiran Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar. Baik, dalam pendekatan pelaburan memang kerajaan telah pun membuat satu persiapan yang terbuka. Kita telah adakan bajet khusus untuk misi pelaburan. Dan MB sendiri ambil tanggungjawab untuk menggerakkan misi ini. Oleh kerana sebelum ini kekangan yang ada pada Tok Guru dari sudut kejelasan bergeraknya, maka misi pelaburan diserah pada esko-esko lain, dan untuk tempoh kali ini MB sendiri ambil tanggungjawab. Dan MB sendiri pun telah mengambil inisiatif melantik pegawai khas khusus untuk untuk manage benda ini, dan pihak UPEN sendiri pun telah diberitahu untuk diperkasakan pendekatan. Dan dalam tempoh satu hari ini pun kita telah menggerakkan agensi serenti pelaburan bagi mengenangi proposal-proposal yang telah dikemukakan oleh kerajaan. Cuma kembali kepada sistem nilai yang ada tadilah, daya keusahanan yang perlu digarap secara lebih kreativiti supaya pelabur menyokong dan rakyat sedia menyokong misi pelaburan. Dan pelaburan yang bersifat fizikal memang rancak di Kelantan. Cuma penyertaan swasta lebih rancak daripada kerajaan. Ini pendekatan baru yang tidak boleh tidak kerana kita kekurangan kewangan, kerana bajet Kelantan dari sudut realistiknya hanya 400 juta setahun sahaja. Jadi dengan 400 juta setahun, kalau kita nak membiayai sendiri projek projek fizikal kita, kita tak mampu. Maka konsep pendekatan penswastaan ini adalah langkah yang terbaik. Dan baru ini pun sendiri pun legenda tujung di antara telah diisytiharkan sebagai satu projek baru yang berdaya maju. Itu satu imej pembangunan fizikal. Cuma belum di Kota Baru. Kita rancangnya akan dibawa lagi ke Gua Musang. Sebab itu dalam manifesto baru ini kita masukkan Gua Musang sebagai bandar Anjung Selatan, sebagai satu provokasi awal untuk orang di sebelah sana bersedia untuk menerima limpahan pembangunan sepai ini sekiranya misi pelaburan ini berlaku dengan baik. Sebab di sana ada prasarana dan kekuatan fizikal yang begitu hebat, lodging di antaranya, tarikan yang begitu hebat untuk diurus oleh kerajaan, dan rakyat mesti bersedia menerima perubahan ini. Baik, akhir sekalinya, wacana kita pada petang ini ialah membangun bersama Islam dalam pendekatan realiti, isu dan cabaran. Bagi saya, realiti tak boleh tidak membangun bersama telah pun banyak realitinya telah pun dikecapi bersama. Itu isunya. Cuma dari sudut isu ini terlalu banyak. Ada isu yang kita puhati, ada isu yang tak puhati. Di sebalik tak puhati itu, komitmen kerajaan mestilah bersedia untuk menambah lagi nilai-nilai puas hati rakyat sendiri di sebalik isu yang berlaku.
dan cabaran yang begitu banyak dilonggok oleh Dr. Agus tadi, Datuk Dr. Agus dan oleh pihak Tuan Haji Ahmad Zaki tadi, seharusnya pihak Urusca IGRAD khususnya boleh buat satu laporan secara resmi kepada pihak Menteri Besar untuk mengambil tanggungjawab. Dan saya di atas komitmen siasat politik dalam menguruskan semua cadangan-cadangan ini kita pelebarkan. Sebagaimana disebut oleh Datuk Prof. Agus tadi, dianya mengumpulkan dekat dengan 12 lembar pandangan-pandangan balas kerajaan, dan saya agihkan kepada semua Esko, dan Esko telah ambil action. InsyaAllah benda-benda begini dalam dalam pendekatan kerajaan kita urus secara terbaik, dan semua pandangan adalah amat berharga untuk membantu kerajaan mencetus suatu nilai re-eventing yang maksimal, insyaAllah. Wallahualam, saya mengucap banyak terima kasih kepada IGRAD dan khususnya kepada ahli panel sekalian. Wallahualam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Takbir.